undian kedua dengan judul karya Arak Anak Tabot. Ide karya Arak Anak Tabot merupakan tahapan selanjutnya setelah prosesi tabut naik bangke. Tabut naik bangke diarak menuju lapangan, disebut juga dengan arak gedang. Acara ini berlangsung setelah sholat maghrib, di mana sebelum dilaksanakan masing-masing digerja diikuti oleh pengikutnya. Ide harapan, arak-arak anak-anak tabut merupakan simbol bahwasanya jasad Husain bin Abi Thalib telah ditemukan oleh seluruhnya. Oleh sebab itu, jasad Husain bin Abi Thalib tersebut perlu diarak untuk diberitakan kepada seluruh masyarakat. Diarak, diangkat, diarak anak tabut, 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 arak anak tabut. Penata tari Naipa, penata musik pasukan Rosika Retno Jawa dan pimpinan Edi Erwin.